Yes, ya. Jadi di sebelah saya ini ada Hyundai H1 ya. Hyundai H1 itu otentiknya adalah mobil keluarga. Nah, owner dari mobil ini ingin di mana mobil ini jadi mobil yang nyaman, ya. Nyaman dalam arti apa? Jadi kita bisa bercengkrama dengan anak, dengan istri, dengan cucu bahkan, ya. Jadi kursinya yang tadinya baris kedua dan baris ketiga sejajar atau tiga seat, sekarang kita jadiin captain seat ya, depan dan belakang, ya. Seperti apa? Yuk kita lihat yuk, ya. Iya, wah asik. Ya, di baris kedua ini saya duduk benar-benar nyaman. Jadi ya teman-teman bisa lihat ya, posisi badan saya masih leluasa ya, apalagi kaki ya. Nih ya, leg roomnya nyaman banget, headroomnya juga oke, dan kita mau ke belakang nih. Ya. Wah, ini kursinya bisa goyang-goyang, gerak-gerak kanan kiri, depan belakang, maju mundur, sampai tiduran pun masih bisa ya. Jadi kita, nah ini ya, lihat ya. Waduh, sekarang kita mau tidur. Waduh, ada asiknya. Waduh, ya, nyaman banget. Jadi Hyundai ini modifnya apa aja sih? Mulai dari jok, backlit jok paten ya, dengan bahan Max Cool ya. Bahannya juga adem, kita kombinasi antara warna beige dengan warna karbon ya. Headrestnya pun kita kasih yang ada TV-nya, meskipun tampilannya jadul. Kenapa sih kita pilih ini? Karena yang kemarin sudah ada satu set dengan kondisi yang sama ya bentuknya. Jadi kita samain yang depannya. Terus TV-nya pakai head unit Android yang 10-in ya. RAM-nya 62 GB. Terus kita trim juga di setirnya, door trim, terus persneleng. Terus juga karpetnya kita kasih karpet yang karpet mie ya, yang tebel. Terus untuk jaring-jaringnya kita bentuk baru. Armrest-nya juga kita tambahin ya, yang di sopir supaya tambah nyaman. Plafonnya juga kita ganti yang tadinya jelek ya. Terus lampu-lampunya ini ya udah ganti jadi putih semua. Oke, ya. Baru lagi. Oke. Terus apa lagi ya? Oke, korden ya. Jadi kita tambahin korden ya. Jadi kita memang produksi sendiri. Kordennya beda dengan yang ada di online ya, karena kita pakai rel yang gede custom, dan bahannya pun kita bisa pilih bahan sesuai dengan selera kita ya. Jadi sangat berbeda dengan yang ada di online ya. Terus di eksteriornya udah kita coating juga dengan Modesta. Terus untuk stikernya kita cutting sendiri, kita tambahin supaya terlihat lebih mudah ya. Bannya juga kita ganti empat-empatnya. Kebetulan owner ini adalah profesor ya di salah satu rumah sakit, dan dia pimpinannya. Dia pingin jika berpergian jarak jauh merasa nyaman. Dan kenapa sih dia nggak mau Alphard padahal dia punya mobil yang banyak? Ya karena dia pilih Hyundai ini karena penggeraknya di bagian belakang. Jadi dia merasa cocok dengan mobil ini. Jadi mau semahal apapun modifnya ya tetap maunya naik mobil ini. Dan akhirnya setelah
setelah terrealisasi, sang owner puas dan berencana akan modif mobil yang lain lagi. Oke, jadi untuk teman-teman semua yang mungkin punya mobil-mobil yang sayang untuk dijual, tapi pengen tampilannya lebih modern, lebih nyaman, modif captain seat, ganti jok yang elektrik atau dan lain-lain, pokoknya yang susah-susah, bawa aja ke PJM Auto Workshop One Stop Car Solution. Bye.